الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات الله وسلامه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah dalam bab Al-I'rab. Bahagian yang pertama Ar-Raf'u. قال المصنف رحمه الله تعالى: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. Kita dah bincangkan yang pertama. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Kita dah ambil minggu lepas. ضمة menjadi alamat bagi رفع. Mana kita boleh kata kalimat tersebut merupakan kalimat marfu'ah apabila kita dapati dalam kalimat itu ada tanda rafa'. Yang pertama pada isi mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak mu'annas salim, yang terakhir pada fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu, tak berhubung dengan alif tasniyah, tak berhubung dengan waw jamak, tak berhubung dengan ya mu'annasah mukhatabah, tak berhubung dengan nun niswah dan tak berhubung dengan nun taukid. Tak kiralah fi'il mudhari' tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir, ketika dia rafa' alamatnya adalah dhammah. Jadi kalau tengok mana-mana isim ataupun mana-mana fi'il yang berarti akhir dia dengan dhammah, confirm kalimat tersebut marfu'ah. Sebab dhammah tak ada menjadi alamat bagi nasab, tak ada menjadi alamat bagi khafat, tak juga menjadi alamat bagi jazam. Tapi kalau contohnya fathah, fathah ada jadi alamat bagi nasab, ada juga jadi alamat bagi khafat. Begitu juga sebaliknya kasrah. Walaupun kasrah alamat asal bagi khafat, tapi kasrah juga adalah alamat furu' bagi nasab. Tapi kalau jumpa dhammah baris hadapan, confirm dia adalah marfu'. Kalimat tersebut marfu'ah, tak ada ihtimal yang lain. Kecuali kalau kalimat tersebut mabni. Bila mabni tak masuklah sebab kita bincang al-mu'rabat. Okay, itu yang pertama yang kita dah bincang minggu lepas. Kita tinggal tiga lagi alamat furu'. Setiap bahagian rafa', nasab, khafat dan jazam, dia ada satu alamat asal, kemudian yang seterusnya adalah alamat furu'. Jadi rafa' ada empat alamat. Jadi alamat asalnya satu, alamat furu'nya tiga. Berbaki waw, alif dan nun. Kalau mengikut kotak yang kita isi, 10 mawadhi'ul i'rab, kita dah isi 6 kotak. Walaupun dia sebut 4 dalam dhammah, walaupun dia sebut 4 dalam dhammah, bila kita isi kita dapat 6. Sebab ada isim mufrad, kita ada jamak taksir, kita ada jamak mu'annas salim, kita ada fi'il mudhari'. Di sebalik isim mufrad dan jamak taksir tersirat ismul ladzi la yansharif. Sebab dalam perbahasan rafa' tak membezakan di antara isim mufrad tu munsharif atau tak munsharif, jamak taksir tu munsharif atau tak munsharif, semuanya rafa' dengan dhammah. Dan di bawah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai' tersirat fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sebab fi'il mudhari' mu'tal akhir, ketika dia tak bersambung dengan alif, tak, ketika tak bersambung dengan waw, ketika tak bersambung dengan ya, juga rafa' dengan dhammah. Jadi kotak tu kita dah isi 6. Daripada 10 mawadhi'ul i'rab, kita dah isi 6 dengan tanda dhammah. Berbaki 4 lagi yang perlu ditandakan dengan alamat yang lain, yang kita panggil sebagai alamat furu'. Okay, alamat furu' yang pertama adalah waw. Qal wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw menjadi tanda bahawasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang marfu'ah, juga adalah alamat furu' yang khas bagi dhammah. Waw pada jamak muzakkar salim dan pada isim lima. Sebab apa? Waw tak akan jumpa dalam nasab, waw tak akan jumpa dalam khafat. Yang akan jumpa dalam nasab dan khafat, kita ada alif, kita ada ya, kita ada ya yang berulang. Tapi waw tak. Waw khusus untuk rafa'. Bila jumpa je waw, waw memang menjadi alamat rafa' bagi dua tempat, jamak muzakkar salim dan isim lima. Maksudnya dalam kotak tadi kita dah isi 6, kita tambah 2 lagi, yang ketujuh dan yang ke-8. Jamak muzakkar salim isikan dengan huruf waw, begitu juga dengan al-asma'ul khamsah isikan dengan huruf waw. Apa dia al-asma'ul khamsah? Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalik.
geografi ada empat alamat dan geografi ada empat. Yang pertama kita dah bincang yang berlepas Allah. Jadi so yang kedua, ketiga dan keempat. Geografi ada empat alamat dan Allah itu wal-wal. Allah empat tempat lah. Isi mufrad, jamak taksir, jamak anas salih, fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi'aqlihi syai'. Kalau kita nak isi patah dia boleh jadi enam. Okay, wa'amal waw fatakunu alamatan geografi fi mawdi'aini jam'i mudhakkar salim. Itu al-asma al-khamsa. Dalam sesuatu juga mutawassitin disebut al-asma as-sittah. Tapi dalam al-majurnya al-asma al-khamsa. Okay, wow, menjadi tanda bagi kalimat tersebut rafa' pada dua keadaan. Kalau kalimat tersebut hakikatnya adalah jamak muzakkar salim ataupun isim lima. Isim lima nanti ada perbincangan. Okay, apa dia jamak muzakkar salim? Kita dah bincang sebelum ni. Ma dalla ala akthara min asnaini bi ziyadatin fi akhirihi salihin litajrid anhu salihun litajrid anhu wa afi mislihi alaih. Kalau dia benda yang menunjukkan lebih daripada dua dengan berlaku penambahan pada akhirnya, yang mana penambahan tadi boleh kita buang. Salihun litajridi anhu wa adfi mislihi alaih. Itu takrif jamak muzakkar salim. Ada dalam syarah ma'adalla ala akthara min athnaini bi ziyadatin fi akhirihi salihun litajridi ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مسته عليه. Maksudnya perkataan yang menunjukkan lebih daripada dua dengan berlaku penambahan di akhir kalimah, yang mana penambahan tadi صالح للتجريد boleh kita buang. Bila kita buang ada maksud, dan boleh kita atafkan kalimat tersebut dengan kalimat yang sama. Apa maksudnya? Contoh kita kata al-muslimuna. Muslimuna ni maksudnya ramai orang Islam. Macam mana kita tahu dia ramai? Dengan berlaku penambahan waw dan nu. Waw dan nu tadi boleh dibuang. Termasukkan dengan salihun bin tajrid, boleh dibuang. Apa yang dimaksudkan boleh dibuang? Kalau buang ada maksud. Jadi al-muslim wa atfu misli alaih. Okey, daripada kita sebut al-muslimuna, kita boleh sebut al-muslimu wal-muslimu wal-muslimu. Jadi masukkan yang ta'rif jamak muzakkar salim. Perkataan yang satu berlaku penambahan, yang mana penambahan tadi boleh dibuang. Kalau kita buang, kita kena atofkan kalimat sama berulang-ulang. Pada al-muslimun, bila kita buang wawunun, kita akan sebut al-muslimu wal-muslimu wal-muslimu. Ibarat penambahan ini adalah ganti daripada kalimat yang sama diulang-ulang. Itu ta'rif jamak muzakkar salim. Paling senang sekali penambahan wawunun dan yang ini ta'rif yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah. Okey, kalau ada jamak muzakkar salim dalam ayat, tiba-tiba dia berada dalam wazifah marfu'an. Tak bincang dia apa marfu'an. Contohnya dia jadi fa'il, dia jadi mubtada, dia jadi khabar, jadi isim kana. Ada tujuh, tujuh isim yang dalam keadaan marfu'an. Dia akan, alamat marfu'annya adalah waw. Untuk tingkat tahun ni kita ambil semua contoh fa'il dia. Dia ada ja'a al-muslimuna. Ja'a fi'lun madhi al-muslimuna. Kita akan fa'il marfu'un ala matrafihi al-waw li'annahu jam'un muzakkar salim. Jam'un muzakkar salim tak ada apa-apa syarat. Bila nampak je jam'un muzakkar salim dalam wazifah rafa', jadi fa'il, jadi mubtada ataupun khabar, alamat rafa'nya adalah waw. Terus kita buat fa'il ataupun mubtada ataupun khabar marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Kalau macam dalam syarah kita sebut wa nunu iwadun alitan, takut pun pada perbincangan nahu pada akhir kalimah yang kita bincangkan, nahu perubahan di akhir kalimah. Tapi kenapa dalam jamak muzakkar salim kata alamat ni waw? Waw bukan akhir kalimah. Akhir kalimah adalah nun. Nun ni pada hakikat, nun ni pada hakikatnya adalah ganti daripada tanwin. Al-muslimuna asadu muslimun, muslimun. Jadi nun tu menepati tanwin yang ada ketika mufrad.
Okey, sekarang ni di akhir kalimah huruf mim dalam baris, ibarat nun tu adalah satu juzuk daripada baris ya. Jadi tetap waw tu masih kita panggil akhir kalimah. Tak tahu nampak kenapa tak nanu ni nun dia berubah tak? Dia erornya dengan huruf nun tu, hasilnya nun tu hanyalah ganti daripada tanwin yang ada ketika mufrad. Jadi alamat error untuk jamak muzakkar salim adalah perkara yang berada sebelum nun, yang akan sama ada waw ataupun ya, dua je. Ya ketika nasab dan rafa', waw ketika rafa'. Kita tak masuk lagi lah nasab dan rafa'. Bila nampak jamak muzakkar salim ketika marfu', alamat rafa'nya adalah waw. Boleh? Tanpa ada apa-apa syarat lah, terus dia akan error. Seperti mana dalam dhammah kita ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' tanpa syarat. Apabila kita nak bincang yang tempat yang kedua, al-asma' al-khamsah. Okay, al-asma' al-khamsah kata wahya abuka wa akhuka wa hamuka, ada yang bariskan wa hamuki wa fudaka wa jumalik. Kalau dalam peringkat kita lain dia akan sebut abun, akhun, hamun, dia akan sebut dengan ifrat abun, akhun, hamun, famun dan zu. Tapi dalam al-ajurumiyah sebab dia nak ringkaskan, dia terus datangkan contoh yang mencukupi syarat. Sebab apa? Isim lima, isim lima ni memang lima dia lah. Abun, akhun, hamun, famun, fu-nya asalnya famun, mula pakai sekali zu. Okay, jadi asalnya dia ayat dia abun, akhun, hamun, famun, zu. Tapi lima perkataan ni kalau dia nak i'rab dengan i'rab seperti isim lima, dia ada syarat. Di al-asma' al-khamsah dia kekal dengan nama abun ni kita panggil isim lima, akhun ni kita panggil isim lima. Tapi macam mana ketika mana? Ketika dia rafa', rafa'nya alamat waw. Ketika nasab, nasabnya dengan alif. Ketika khafat, khafat dengan ya. Bila cukup syarat, bila cukup syarat. Jadi al-jurumiyah, al-jurumiyah dia terus datangkan ayat yang mencukupi syarat. Maksudnya tersirat, tersirat di sebalik abuka, akhuka, syarat-syarat yang diperintahki. Tapi dalam kitab-kitab yang atas dia akan sebut abun, akhun, hamun. Jadi dia akan sebutkan syarat-syarat untuk beramal ber-i'rab dengan i'rab isim lima. Dia ada empat syarat umum. Isyurut, isyurut dengan syarat. Dia panggil ada syurut ammah, ada syurut khasa. Syurut umum maksudnya pada kebanyakan perkataan, pada abun, akhun, hamun dan pada yang lain. Maksudnya syurut umum yang pertama, antakuna mufradatan. Mestilah kalimat-kalimat ni kekal dalam keadaan mufrad. Maksudnya abun, jangan jadi aba, jangan jadi abawani, jangan jadi musanna, jangan jadi jamak. Kata mukhtar ni kekal dalam keadaan mufrad. Itu syarat yang pertama untuk dia rafa' dengan waw. Maksudnya abun, abun, akhun kena kena dengan akhun, hamun kena dengan hamun. Tak boleh jadi abahu, boleh jadi akhun yang makna ikhwah. Tak begitu. Sebab apa? Kalau abah, abun jamak dia abahu, dia akan jadi jamak taksir. Jadi dia sama dengan jamak taksir. Maksudnya kalaulah kalimat ni keluar daripada keadaan mufrad, kalau dia jadi musanna dia akan i'rab dengan i'rab musanna. Kalau dia jadi jamak taksir dia akan jadi i'rab dengan i'rab jamak taksir. Macam tu. Kalaulah dia jadi jamak muannats atau muzakkar salim contohnya, dia akan jadi i'rab jamak muzakkar salim. Bila dia keluar daripada keadaan mufrad, dia tidak lagi i'rab dengan i'rab isim lima. Tapi walaupun hakikat perkataan tersebut masih isim lima, tapi kita akan cakap dia isim lima tapi tak i'rab dengan isim lima sebab tak cukup syarat. Itu syarat yang pertama. Antaku mana mufradatan, hendaklah kekal kalimat-kalimat ini dalam keadaan mufrad. Jadi seorang ayah, seorang saudara dan seterusnya. Tak nak bagi jadi musanna, tak nak jadi jamak. Tak kira lah jamak apa sekali. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Mestilah kalimat-kalimat ini kekal dalam mukabbar. Ini perbahasan dalam sorof. Dalam sorof ada satu perbahasan yang dinamakan tasghir. At-tasghir, kita kecilkan, kita kecilkan satu ayat, satu kalimah dengan tujuan tertentu. Kebiasaannya menghina ataupun nak kata dia tu kecil. Contohnya kita kata kitab, kita nak kecil lagi tak boleh sebut putai pun. Dia kata kitab, kalau tak ada kitab ni beberapa wilayah dia akan sebut putai pun, kitab yang kecil. Maksudnya tasghir-tasghir ni ibarat kalau kita nak buat ayat biasa kita tambah sorry belakang.
Dari bagi disebut abun solib, disebut ubayi. Jadikan atas wazan fu'ailun. Itu perbahasan dalam sorab. Bagi at-tasrih. Okey, jangan. Maksudnya antakuna mukabarah ni mestilah perkataan tu kekal dalam keadaan asal. Jangan ditasrihkan. Apa maksud tasrih? Kalimat tadi kalau kita jadikan dia kecil. Ayat asalnya kalau kita abun solib. Dari bagi kita sebut abun solib adalah perbahasan sorab. Kita singkatkan kata ubayu. Ubayu tu maksudnya dia nak kata ayah kecil lah, ayah mungkin badan dia kecil. Contohnya lah. Daripada kita kata akhun sorry, kita nak kata dia tu kecil. Bukan akhun sorry adik tak. Akhun kata badan dia kecil, dia kata ukhayu. Jadi wazan dia, wazan dia fu'ailun. Kalau lah kalimat tersebut ditukarkan atas wazan fu'ailun, dipanggil at-tasrih. Ketika tu dia tidak erop dengan erop isim lima, tapi dia akan erop dengan harakah biasa. Ubayu rafa' dengan dhamma, ukhayyu rafa' dengan dhamma. Maksudnya apa? Antakuna mukabbara, bukan kalimat tu besar. Kalimat tu duduk dalam keadaan asal, jangan ditasrirkan atas wazan fu'ail dengan hurairah. Atas wazan fu'ail, fu'ail tu seperti terbagi at-tasrir. Utai apa-apa benda pun boleh kita nak jadikan wazan tasrir. Kalau lah kalimat tu selasi dia fu'ailun, kalau rupa ni dia akan jadi fu'ailun. Yang pertama mesti mufrad, yang kedua jangan ditasrifkan. Yang ketiga antakuna mudafatan. Mestilah lima-lima isim ni diidafatkan kepada sesuatu perkara yang lain. Mestilah mudaf. Tak nak yang itu kata hadha abun, hadha akhun, hadhi hamun. Tak nak kalau kita hamun, akhun, abun, ketiga tu i'rabnya dengan hawakah. Contoh kita kata ja'a abun, itulah ja'a abun. Ketika ayat Arab fa'il marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma. Kalaulah dia tidak mudaf, mudaf ni mudaf ilaih, dia tidak ada idafat selepasnya, tak kira lah mudaf ilaih itu dhamir ataupun isim zahir. Mungkin kita boleh kata abuka, kita boleh kata abu muhammadin. Boleh, kita boleh idafatkan kepada isim zahir, boleh juga nak idafatkan kepada isim dhamir, bebas. Asalkan mudaf, asalkan idafat. Jangan kalimat tersebut sebiji abun. Ketika dia abun, kalau dia nasab pun aban, kalau dia khafat pun abin, dia takkan i'rab dengan huruf. Itu syarat yang ketiga. Mestilah lima kalimat ni dalam keadaan idafat. Yang terakhir antakuna idafatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Hendaklah idafat tersebut selain daripada ya. Tanah abi, tanah afi, tanah hami, tanah fi. Begitulah, zul tak masuk. Sebab apa? Kalaulah abun kita idafatkan kepada ya, dia akan jadi abi. Akhun dia akan jadi afi. Hamun dia akan jadi. Semua tu dia tidak akan i'rab dengan waw, tetapi dia akan i'rab dengan apa? Harakah muqaddarah pada huruf sebelum ya. Kemudian kita ada bincang dalam i'rab kita ada zahir, kita ada muqaddar. Muqaddar kita ada mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Kita ada mana amin zuhuriha as-siqal. Kita ada mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Bi harakatil munasabah ni apabila kalimat tersebut bersambung dengan ya. Tak kira lah kalimat apa, hatta ke isim lima sekalipun bila dia bersambung dengan ya, ketika tu i'rabnya adalah dengan harakah. Harakah semua adalah harakah asliyah. Jadi dia i'rab dengan dhammah, tapi dhammah tersebut muqaddarah. Contoh kita kata ja'a abi, kita kan i'rab abi fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla al-ya, mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-munasabah. Boleh? Okay, maksudnya dia kena idafat selain daripada ya. Jadi matan al-ajurumi dia tak sebut syarat ni, tapi dia datangkan wal asma'ul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Jadi dia datangkan contoh yang mencukupi keempat-empat syarat. Abu, akhu, hamu dan seterusnya ni mufrad dan tidak ditaskirkan, diidafatkan, dan idafat tersebut bukan kepada ya tapi pada ka. Jadi nak kata ini contoh-contoh yang cukup syarat. Jadi kalau jumpa ja'a abuka, kita akan i'rabkan abuka sama macam i'rab jamak muzakkar salim. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah. Kalau nak sempurnakan abu mudaf, sebab dia mesti mudaf. Selepasnya wal kafu mudafun ilaihi. Yang sempurnanya kita akan bincang al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli
al-jarri mudhafun ilaihi. Nah, sebenarnya terus sebut wal-kafu mudhafun ilaihi. Okay, jadi waw menjadi tanda bagi rafa' bagi dua tempat je lah. Jamak muzakkar salim tanpa syarat, isim lima dengan syarat. Tapi jamak muzakkar salim tu sendiri ada syarat untuk nak bina jamak muzakkar salim. Tapi bila dia tu dinamakan jamak muzakkar salim, kesemuanya akan rafa' dengan waw. Tapi isim lima ni untuk i'rab rafa' dengan waw mesti mencukupi empat syarat. Okay, ini dipanggil sebagai syurut ammah. Ada syurut khasah untuk zu dan fu ni kita akan baca dalam syarak. Fu ni asal dia famun. Dia kata mesti di antara syarat yang khas untuk fu ni, jangan ada mim. Kalau dia kembali balik pada asal dia famun, ketika tu dia akan i'rab macam isim mufrad biasa. Tapi kalau dia hanya i'rab, jadi isim lima apabila tidak ada mim. Mim tadi diganti, dibuang. Sebab famun tu boleh dibuang lagi, jadi tinggal huruf fa. Jadi ketika tu dia akan i'rab dengan isim lima. Begitu nak dengan zu. Zu ni di'arafkan dengan isim lima apabila zu tadi dengan maksud sahib. Maksudnya dia kata zu malid, maksud sahibu malid. Zu baitin, sahibu baitin. Selagi mana zu tadi dengan maksud tuan. Tuan yang memiliki tuan. Ketika tu baru dipanggil isim lima. Kalau maksud dengan isim mausul, ketika tu dia bukan isim. Itu yang kita baca dalam syarah nanti. Okay, itu waw. Jadi dalam mawaqi' dengan i'rab yang 10, dhammah kita isi 6 tempat, 6 kotak. Waw kita isi 2 tempat, jamak muzakkar salim dan isim lima. Seterusnya kita ada alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasmiyati al-asma'i khasatan. Hanya pada tasniyah sahaja. Tasniyah ataupun nama lain al-musanna. Sama je. Sama ada sebut ismi tasniyah ataupun al-musanna. Jadi kalau kalimat tersebut musanna, apa musanna kita bincang tak kira madalla ala ithnaini aw ithnataini fi ziyadati fi akhirih. Benda yang menunjukkan dua, tak kira lelaki ataupun perempuan, dengan berlaku penambahan pada akhirnya. Sama juga dengan jamak mutasalim. Penambahan tadi boleh dibuang. Kalau kita buang, kita akan atofkan kalimat tersebut. Kita kalau kita kata az-zaidani, berlaku penambahan alif dan nun. Kalau kita buang, ibarat kita kata Zaidun wa Zaidun. Kita atofkan kalimat yang sama apabila kita buang huruf tambahan tadi. Okey, itu takrif isim musanna kita bincang dalam maudhu. Okay, isim musanna ketika dia rafa', kalau kita jumpa dalam ayat wazifahnya dia jadi fa'il contohnya, ataupun dia jadi mubtada dan sebagainya, alamat rafa'nya adalah alif. Dia kata najaha at-taliban, najaha at-taliban, najaha fi'il madhi, at-talibani i'rab fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Dalam syarah mana-mana alamat selepas dhammah dia sebut wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an al-dhammah. Wa'alamatu rafi'i al-alif niyabatan 'anil dhamma. Sebut tak apa, tak sebut pun tak masalah. Dah sebut pun, mana kata semua itu adalah alamat furu' sahaja. Wa'alamatu rafi'i al-alif li'annahu minal musanna. Baik. Najaha taliban. Ini alif ni lah yang merupakan alamat bagi kalimat tersebut. Nak sempurnakan wa'nunu iwadun anil tanwini fi al-mufradi. Nu tu ganti daripada tanwin. Sebab tak ada kalimat musanna, tak ada kalimat jamak yang kita akan buat tanwin pada akhir. Sebab nun tu adalah ganti daripada tanwin tersebut. Okay, jadi kotak yang ke-9 yang perlu diisi adalah al-musanna, isi dengan huruf alif lah. Maksudnya kita ada 9 tempat. 6 tempat kita isikan dengan dhamma, 2 tempat kita isikan dengan waw, 1 tempat kita isikan dengan alif, itu isi musanna. Dan akhir kita ada an-nun. Wa amman nun fatakunu alamatan lirrafi. Banyak singkatannya adalah al-af'al al-khams. Fi al-fi'l al-mudhari alladhi idha ittasala bihi alif tasniyah aw waw jama'ah aw ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Singkatannya adalah fi'il yang lima, ataupun ada yang sebut sebagai istilah al-amsilah al-khamsah. Fi'il, fi'il ni mudhari. Tak kira lah fi'il. Bila sebut dia fi'il al-af'al al-khamsah,
Al-Afal Khamsah ini maksudnya fi'il-fi'il mudhari' yang bermaksud dua orang ataupun jamak ataupun seorang perempuan yang dituju mukhatabah. Ini tiga keadaan. Tapi tak kira lah dua orang tu lelaki atau perempuan, tak kira lah kamu ataupun mereka. Begitu juga dengan waw. Tak kira lah waw tu, waw memang lelaki sajalah, tak ada untuk perempuan. Waw tu tak kira lah kamu ataupun mereka. Maksudnya ada banyak keadaan. Tapi ada lima lafaz. Sebab tu dipanggil Al-Af'al Al-Khamsah. Minggu lepas kita dah tulis Tasrif 14. Daripada Tasrif 14 tu kita dapat tujuh, tujuh kalimat yang termasuk dalam Al-Af'al Al-Khamsah. Maksudnya dalam tasrif, kalau kita kira, kita akan dapat tujuh. Tapi ada dua yang berulang. Taf'ala ni berulang dua kali. Itu juga dengan Taf'aluna berulang. Taf'aluna tahu. Ada yang Yaf'ala ni tu berulang tiga kali. Taf'ala ni berulang tiga kali. Jadi dia akan jadi lima lafaz. Dia akan ulang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Jadi lima. Jadi mana-mana yang dalam tasrif menepati dengan wazan ni, tak kira apa-apa maksudnya. Sebab kalau kita kata, kalau kita ambil ta'arif tasrif yadribu, dari yadribu yadribani, dah jumpa sekali kan, yadribani yadribuna, tadribu tadribani, tadribna, jadi kita ada tadribu tadribani, ulang sekali lagi tadribuna, kita ada tadribina, tadribani, maksudnya ada yang taf'ala ni tu ulang sebanyak tiga kali lah, tu yang akan jadi tujuh. Tapi dari segi lafaz dia ada lima. Mana-mana yang menepati tasrif ni, maksudnya fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif, bersambung dengan waw ataupun bersambung dengan ya. Ya yang bermaksud kamu seorang perempuan yang membaca, kamu seorang perempuan mengumpul dan seterusnya. Dia akan i'rab, alamat i'rab ni adalah kekal nun. Huruf nun tu kekal. Sebab dalam nasab dan dalam jazam nanti alamatnya adalah hazaf nun. Maksudnya alamat rafu' ni adalah kekal nun tersebut. Bila sebut Al-Af'al Al-Khamsah, sebab kita ada kotak 10 mawadik kan, bila sebut Al-Af'al Al-Khamsah, kena buang fi'il suhih ataupun fi'il muqtal. Tak kira fi'il mudhari' suhih akhir dan fi'il mudhari' muqtal akhir kita bincang sebelum dia jadi Al-Af'al Al-Khamsah. Sebelum bersambung dengan alif, sebelum bersambung dengan waw, sebelum bersambung dengan ya. Bila bersambungnya dengan alif, bersambungnya dengan waw, bersambung dengan ya, tak kira lah dia suhih akhir ke, dia muqtal akhir ke, dia tetap namanya Al-Af'al Al-Khamsah. Yang dia akan i'rab seperti Afal Khamsah. Kita ada suhih akhir contohnya yadribu. Kita ada contoh muqtal akhir ni kata yarmi. Tak kira lah dua-dua keadaan ni kalau bersambung dengan alif, waw dan ya mukhatabah, ketika tu rafa'nya dengan kita apa-apa fi'il mudhari'. Contoh untuk fi'il kita ambil contoh yang tak masuk lam, contoh yang tak masuk lam lah. Al-muslimuna contohnya yusalluna. Yusalluna ni fi'il mudhari' suhih akhir ke muqtal akhir? Yusalluna dia punya asalnya apa? Yusalli lah. Salla yusalli. Akhirnya rufa yusalli. Rufiyah lah. Ikutnya dia fi'il mudhari' muqtal akhir. Okay, tapi dalam bila dia bersambung dia dengan alif, bersambungnya dengan waw, bersambungnya dengan ya, kita tak bincang lah muqtal akhir. Muqtal akhir yang ambil alamat dhammah tu ketika belum bersambung dengan alif, waw ataupun ya. Bila sambung dia alif, waw dengan ya, tak tengoklah dia suhih akhir atau muqtal akhir. Sebab namanya tetap af'al khamsah. Untuk kita nak bezakan i'rab suhih akhir dan muqtal akhir sebelum bersambung dengan alif, waw ataupun ya. Kalau bersambung tak kira lah dia muqtal ke, dia suhih ke, i'rabnya sama di bawah al-af'al al-khamsah. Dalam kata ini al-muslimuna contoh yusalluna. Kita nak ambil contoh yang sahih, yaqumuna. Sebab di akhir dengan mim. Mim ni sahih akhir. Kat sini asalnya ada ya, yusalli. Ini tetap sama, i'rab ni adalah fi'lun mudhari'un. Kita akan sebut fi'il mudhari'. Macam mana i'rab ketika marfu'? Marfu'un li tajarrurihi 'anil nasibi wal jazmi. Bila fi'il mudhari', bila marfu' je, terus i'rab dia li tajarrurihi 'anil nasibi wal jazmi. Sebab apa? Tak masuk amin nasab, tak masuk amin jazam. Dia dalam i'rab, i'rab ni perubahan. Kita bincang dalam babul i'rab, al-i'rabu taghyiru awakhir kalimi liikhtilafil awamil. Perubahan di akhir kalimah kerana berbeza-bezanya amin.
dicatatlah bila dia kata najaha at-talibani, at-talibani ni fa'il. Siapa yang merofokkan dia? Fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah amil, kita panggil. Perbezaan amil tu menyebabkan berlakunya pula. Kalau kita tukar sini fi'il dengan fa'il, dia akan jadi maf'ulun bih. Ra'aitu contohnya dia akan jadi at-talibani. Dia akan jadi berubah. Okay. Tapi kalau dalam fi'il mudhari, fi'il mudhari bila disebut murak, dia juga nak kepada amil. Kalaulah dia nasab, dia ada lain. Kita akan sebut contohnya, kita akan sebut sini lain yusallu contohnya. Dia akan buang nun. Jelaslah amil apa? Amil dia lain. Lain itulah yang menasabkan dia. Ketika dia jazam, dia ada lam. Lam itulah yang menjazamkan dia. Tapi fi'il mudhari, di luar keadaannya, takut orang takut pening. Saya kata perbezaan akhir kalimah ini disebabkan amil. Jadi mana amil fi'il mudhari yang marfu'? Dua persoalan yang antum timbul. Dua keadaan yang antum takkan nampak amil. Fi'il mudhari ketika marfu'. Satu lagi apa? Ada kuat sikit. Mubtada. Dua benda yang tak nampak amil. Tapi sebab asalkan berlaku di perubahan dia mesti ada amil. Mesti ada amil. Dua benda yang tak nampak amil, kita panggil amil maknawi. Amil ada dua. Ada amil lafzi, amil yang kita nampak. Ada dua amil maknawi, amil yang tersirat. Apa dia amil? Amil dia tak ada. Maksudnya apa? Yaqumuna li fi'il mudhari' marfu' ataupun kita kata yusalli ataupun yadribu ketika nak masuk lam dan lain. Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi. Jadi apa amil dia? Amil dia adalah sebab tak masuk amil nasab dan tak masuk amil jazm. Yang merofokkan dia adalah sebab ketiadaan amil nasab dan ketiadaan amil jazm. Maksudnya berbentuk negatif lah. Amil yang berbentuk tidak ada. Sebab tidak ada amil nasab, sebab tidak ada amil jazm lah yang merupakan amil bagi yang tersebut berada dalam keadaan marfu'. Nah, itu satu keadaan. Yang kedua mubtada. Faham tak yang mubtada ni? Apa amil dia? Amil dia amil berbentuk tidak. Sebab tidak ada amil nasab, sebab tidak ada amil jazam. Amil benda tu lah merupakan amilnya. Jadi amil bagi fi'il mudhari marfu' adalah tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Mubtada pula, contohnya kita kata Zaidun qa'imun. Kalau qa'imun khabar jelalah, yang merafakkan khabar tu mubtada tu. Tapi mubtada, siapa yang merafakkan mubtada? Kita panggil amil dia juga adalah maknawi. Alif tidak. Benda yang merafakkan mubtada, amilnya adalah alif tidak. Tapi sebenarnya biasa dengar lah. Tapi kita main hafal dia. Alif tidak lah, amin. Apa maksud alif tidak? Keadaan kalimat tersebut berada di awal ayat lah menyebabkan itu marfu'. Maksudnya, amil mubtada adalah alif tidak. Keadaan Zaidun tidak didahului oleh apapun. Sebab tidak ada amil lah menyebabkan Zaidun tadi marfu'. Jadi amilnya, dua amil ni panggil amil maknawi, amil yang berbentuk tidak ada. Selain daripada itu, ini di sisi basriyun lah. Sebab kita banyak ambil basriyun. Dua perkara ni sahaja amilnya yang berbentuk tidak ada. Fi'il mudhari' ketika marfu', yang kedua mubtada. Sebab apa? Amil dia ibtida', yang tadi amilnya tajarruhu minan nasibi wal jazim. Okey, jadi afal khamsah yang kita bincang, lima lafaz dalam tasrif 14 kita ada tujuh tadi. Ketika dalam rafa', ketika tidak masuk lam, ketika tidak masuk lam, alamat rafa'nya adalah waw. Jadi kita kata fi'il mudhari' marfu'un li tajar nun li tajarruhi 'anil nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subutu an-nun. Maksud tukar, ada beza jamak muzakkar salim dengan afal khamsah. Jamak muzakkar salim ni isim, nampak macam sama. Akhirnya dua waw dengan nun. Sini pun akhirnya waw dengan dalam jamak muzakkar salim, alamat rafu'nya waw. Yusalluna, kalau kita tukar, contohnya kata yuslimuna. Alamat rafu'nya adalah nun tu. Waw dalam jamak muzakkar salim, waw dalam jamak muzakkar salim ni huruf. Tapi waw yang ada dalam afal khamsah ni isim. Sebab dia adalah dhamir. Waw yang ada ni adalah dhamir. Waw tu lah merupakan fa'il bagi fi'il yang tersebut. Nampak macam sama tapi beza, nak kata nampak macam sebiji. Tapi waw ni huruf, waw ni isim. Kenapa isim? Sebab dhamir. Dhamir isim. Waw ni hanya semata-mata alamat bagi jamak muzakkar salim. Jadi dia adalah huruf. Ada soalan untuk waw, alif dan nun. Jadi kita dah isilah 10-10 kotak. Kita ada 10 mawadun i'rab. 6 kotak isikan dengan tanda dhamma, 2 dengan waw, 1 dengan alif, 1 lagi dengan nun.
kita baca syarah dulu. Qal wa ammal waw. Qal al-musannif rahimahullah wa ammal waw fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'aini. Kalau ada soalan sampai itu boleh tulislah. في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك. Ada setengah kita, antum mungkin peringkat ni takut-takut ada orang tanya, ada buat hamuki. Sebab apa? Abuka semua faham maksud, abuka ayah, abu, aku, saudara. Hamuka tu ada khilaf dari segi perbahasan bahasa. Ada yang mengatakan hamu tu umum, maksudnya umum, kerabat, maksudnya saudara lah. Ada yang kata istilah hamu ni hanya khas untuk saudara sebelah perempuan. Saudara sebelah perempuan. Jadi kalau kita nak sambungkan dengan khitab, kita akan kena berbaris hamuki lah. Hamuki, macam tu. Sebab tu kalau sesuai kita, anda akan jumpa untuk perkataan hamuki tu, satu-satu perkataan dia akan kasrahkan dhamir kaf tu. Sebab berlaku perbezaan khilaf dari segi istilah hamu tu digunakan untuk siapa. Tapi tak apalah, kita tak bincang. Tapi jangan pelik kalau ada jumpa abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wazumalin. Dekat hamuki tu ada perbahasan sikit dari segi sudut lughah dia. Sebab yang rajihnya hamuki, yang rajihnya lah. Okay, wa aqulu takunu alwawu alamatan ala raf'i alkalimati fi mawdi'aini. Wow. Sebab ni untuk peringkat mubtadi. Ibarat kita tak tahu lagi fa'il, kita tak kenal lagi mubtada, tak kenal lagi khabar dan sebagainya. Kita jumpa kalimat tu ada waw, dia kata kemungkinan waw boleh menjadi alamat untuk kita kenal kalimat tersebut rafa' pada dua keadaan. Yang pertama ketika isim tersebut jamak muzakkar salim, yang kedua pada isim yang lima. Amma jam'ul muzakkar salim, dia bincang takrif yang kita dah bincang. Ismun dalla ala aksara minasnaini biziyadatin fi akhirihi salihun litajridi an hazihi ziyadah wa'atfi mislihi alaih. Isim yang menunjukkan lebih daripada dua, berlaku penambahan pada akhir isim tersebut, salihun, patut, boleh, litajridi an hazihi ziyadah, patut kita buang penambahan tersebut. Patut-patut apa? Kalau kita buang kalimat tadi ada maksud al-muslimuna, kita buang wawunu ada al-muslim. Wa'at fi mislihi alaih, kalau kita buang, kita boleh atafkan kalimat tu bersama kalimat tu, al-muslimu wal-muslimu, zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun, seterusnya lah. Tapi ringkasnya bahasa Arab digantikan dengan penambahan tadi. Contohnya farihal mukhallafun, dia belum masuk bahasa Arab, dia bincang apa dia jamak muzakkar salim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, ada ar-rasikhun ada al-mu'minun. Walau karihal mujrimun wa in yakum minkum 20 sabirun wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim akharun. Kaifa kullun minal mukhallafun war rasikhun wal mujrimun wa sabirun wa akharun, semua dinamakan sebagai jam'u muzakkarin salimun dalun ala aksara min asnaini, semuanya lebih, maksudnya lebih daripada dua. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, semuanya ada berlaku penambahan al waw wan nun. Wahuwa salihun litajridi min hazihi ziyadah, kalimat-kalimat tersebut boleh buang penambahan tadi. Ala tara annaka taqulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu. Boleh kita, bila kita buang, kita boleh mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun wa sabirun. Akharu, akharun, akharu, akharu, tanpa tanwin sebab ismul ladhi la yansarif. Okay, wa kullu lafzin min alfazil jumu'il waqi'ati fi hadhihi al-ayat, semua contoh-contoh yang didatangkan dalam ayat Quran tadi semuanya dalam keadaan marfu', wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati. Itu cara syarih datangkan contoh, maksudnya selain daripada alamat asal semua dia akan sebut niyabatan 'anil dhammah, niyabatan 'anil fathah, niyabatan 'anil kasrah. Wa hadhihi nun, nun akhir, kenapa ditambah? Dia takut-takut berlaku kekeliruan bagi mubtadiin, kata i'rab ni pada akhir kalimah, akhir kalimah jamak muzakkar salim huruf nun, kenapa waw tu yang menjadi alamat? Dia kata wa hadhihi nun allati ba'dal waw, nun yang berada selepas waw tapi waw yang menjadi alamat adalah iwadun 'anit tanwin, ganti daripada tanwin. Jadi dia bukan huruf, dia adalah satu baris yang asalnya ketika mufrad. Pada kata ganti daripada tanwin. Fi kaulika mukhallafun, jadi tanwin tu nunun zaidah yang ada pada mufrad tu mukhallafun. Jadi kan ta'rif, ta'rif tanwin apa? Nunun sakinatun zaidah, kan ta'rif dia.
Nun itulah yang ada ketika jamak, yang asalnya tanwin. Fi qaulika mukhallafun wa akhawati, pada kalimat-kalimat yang disebut tadi lah, wa huwa alismul mufrad, tanwin yang berada pada isim mufrad. Jadi ketika jamak, tanwin tadi digantikan dengan huruf nun. Jadi alamat dia sebelum nun lah, tetap dipanggil akhir kali. Okay, itu jamak muzakkar salim, tidak ada apa-apa perbincangan. Wa ammal asmaul khamsah, dalam isim lima agak panjang. Fahiya hadhihi al-alfazu al-mahsuratu allati addaha al-muallifu, kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz yang tertentu yang telah disebut oleh muallif. Wahiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalik. Okay, kalimat-kalimat ni kalaulah dia jadi fa'il, contohnya wahiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhammati, kita akan sebut fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Contohnya hadara abuka, abuka fa'il marfu' wa alamatu rafihi al-wawu, wa akhuka wa hamuka. Kita wa nataqa fuka, tak boleh nak kata hadara fuka, fuka tu maksudnya mulut. Jadi kata nataqa fuka, bertutur mulut kamu. Wa zumalin, zumalin tu ataf, boleh kita kata nataqa zumalin, tak ada masalah, bertutur orang yang ada harta, kita nak kata hadara zumalin pun boleh. Okay, tapi semua tu i'rabnya menjadi fa'il. Wa kadha taqulu hadha abuka, lima contoh tadi ada contoh bagi fa'il, kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu rafi'i al-waw. Contoh yang ni kata hadha abuka, dia katakan contoh khabar pula, abu tu khabar marfu' wa alamatu rafi'i al-waw. Wa taqulu abuka rajulun salihun, itu contoh mubtada, abu tu mubtada marfu' juga wa alamatu rafi'i al-waw. Wa qala Allah ta'ala wa abuna shaykhun kabir, dia datangkan contoh ayat Quran, takut-takut mubtadiin faham ketika bersambung dengan kaf je. Tak, bukan bersambung dengan kaf saja, bersambung dengan apa-apa sekalipun. Wa abuna bersambung dengan na juga i'rab macam isim lima, abuna mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i al-waw, shaykhun tu khabar. Min haisu amarahum abuhum, min haisu amarahum abuhum, amara fi'il madhi, hum tu maf'ulun bih, abu tu fa'il bagi amara, mudaf hum mudaf ilai. Maksudnya tak kira lah dhamir tu kaf ke na ke hum ke hu ke ha, asalkan selagi jangan ya je, jangan ya mutakallim, dia semua akan i'rab dengan isim lima rafa' dengan waw. Wa innahu lazu ilmin, wa innahu lazu ilmin, wa innahu lazu ilmin, dia khabar kepada inna juga, khabar inna juga adalah marfu'. Inni ana akhuka, inni ana akhuka, akhuka tu juga marfu' wa alamatu rafihi al-waw. Kaifa kullu ismin minha fi hadhihi al-amsilah marfu'un, diumumkan marfu'. Sebab apa? Ada yang contoh tu fa'il, ada yang contoh mubtada, ada yang contoh khabar, ada contoh khabar inna. Semua tu marfu', dia kata wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammati. Wa ma ba'daha, apa yang berada selepas waw tu minat dhamiri, tak kira lah dhamir, contohnya na ataupun ka ataupun hum, au lafzun ataupun lafaz, contohnya malin, au lafzu ilmin, contohnya wa innahu lazu ilmin, tu semuanya kita i'rab sebagai mudafun ilai. Maksudnya bila jumpa je i'rab isim lima, kita akan sebut dia wa huwa mudaf, yang selepasnya, yang selepasnya kita akan sebut mudafun ilai. Tak kira lah dhamir ataupun isim zahir. Kalau isim zahir, jelaslah isim zahir kita akan i'rab mudafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kalkaskrah. Sebab apa? Mudafun ilaih ni majrur. Tapi kalau dhamir kita akan sebut, kita dah bincang, ada beza di antara i'rab mu'rab dengan i'rab mabni. Kalaulah kalimat tersebut mu'rab, kalau isim zahir, contohnya dia kata Abu Muhammadin, ja'a Abu Muhammadin, kita kata Abu fa'il Muhammadin mudafun ilaih. Tapi dia sebab dia isim zahir yang boleh berubah, kita akan sebut mudafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tapi kalau kita kata ja'a abu ka, ka tu dhamir, dhamir ni kita tahu mabni, mabni ni kita akan sebut hakikat dia dahulu. Kita akan sebut dhamir mabni ala al-fathi fi mahallil jarri mudafun ilaihi. Kita dah bincang kan tentang i'rab kan, di antara mu'rabat dengan mabniyat tu. Nota insyaAllah lepas ni. Seterusnya, wa'lam anna hadhihi al-asma' al-khamsah la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syurut.
kata isim-isim lima ni tidak boleh di'arabkan dengan i'rab ni. Maksudnya rafa' dengan waw, kita tak akan rafa' dengan waw kecuali bila cukup syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha, ada syarat yang disyaratkan pada kesemuanya. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha, ada setengah syarat yang disyaratkan pada sebahagiannya. Ataupun kita panggil syurut ammah dan syurut khasah. Okay, amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurut, syarat-syarat yang disyaratkan pada kesemuanya ada empat yang kita bincang tadi lah. Antakuna mufradatan, mestilah kalimat-kalimat tadi kekal mufrad. Wasani antakuna mukabbaratan, mestilah kalimat-kalimat tadi jangan ditasghirkan. Yang dimaksudkan mukabbarah tu maksudnya kekal dalam keadaan asal, tidak ditasghirkan atas wazan fu'ailun. Wasalis antakuna mudhafatan, mestilah diidhafatkan kepada sesuatu. Syarat yang terakhir warabi'u antakuna idhafatuha lighairi ya'il mutakallimi, idhafat tersebut mestilah selain daripada ya yang bererti aku. Okey, faqaraja biza bishtiratil ifrad. Okey, dia nak bagi contoh benda-benda yang tak cukup syarat. Keluar dengan syarat mufrad, maksudnya ma law kanat musanna. Mana-mana kalimat yang lima ni kalau dia ditasniahkan, dijadikan dua ayah, dua saudara. Au majmu'atan jam'a muzakkarin au jam'a taksirin, ataulah kalimat-kalimat ni dijamakkan jamak muzakkar. Contohnya abun jadi abuna, ataupun jamak taksir, abun jadi aba'u. Ada setengah kalimat dia boleh dua jamak, ada setengah kalimat dia boleh jamak satu saja. Macam abun dia boleh jadi abuna, dia boleh jadi aba'u. Tak kira lah, asalkan dia bukan satu, tak kira lah dia musanna ataupun jamak, dia tak boleh rafa' dengan waw. Fa innaha law kanat jam'a taksir, kalaulah kalimat tersebut jamak taksir, umribat bil harakatiz zahirah, akan di'irabkan dengan i'rab harakat asal. Maksudnya aba'u, contohnya kita ja'a aba'u, kita akan panggil fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah sebab li'annahu jam'u taksir. Walaupun kita tahu abun tu isim lima, kita akan sebut li'annahu jam'u taksir sebab dia dah dijamakkan, lalu tak cukup syarat. Taqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum, al-aba'u tu mubtada' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha, ikhwanuka tu jamak kepada akhun, jadi ikhwan. Ikhwanu tu kita akan i'rab mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah, sebab apa? Li'annahu jam'u at-taksir. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum, juga akan i'rab dengan marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Innamal mu'minuna ikhwatun, syahid kita kat ikhwah. Ikhwah tu jamak bagi akhun. Akhun ada banyak jamak lah, boleh jadi ikhwan, boleh jadi ikhwah. Di ikhwah tu i'rab dia khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ikhwana di situ juga jamak, jadi dia tak akan i'rab dengan waw. Walau kana, itu kalau jamak taksir. Kalau musanna pula, walau kanat musanna, kalaulah kalimat-kalimat tadi ditasniahkan, u'ribat i'rabal musanna, akan di'irab dengan i'rab musanna. I'rab musanna tak masuk lagi, i'rab musanna selepas dia. I'rab musanna ketika rafa', rafa'nya dengan alif. Jadi kalaulah di musanna, dia akan i'rab dengan alif. Wabil ya'i nasban wa jarran, kalau nasab nganja dia dengan ya. Wa sayati bayanuhu qariban, perbincangan tu belum datang lagi. Contohnya abawaka rabbayaka, kedua ibu bapa kamulah yang mentarbiah kamu. Abawaka, jadi abawaka tu abawa i'rab dia mubtada marfu' wa alamatu raf'i al-alif li'annahu musanna, tapi dia bukan jamak, dia bukan isim lima. Sebab apa? Sebab dia tak kekal mufrad. Syarat pertama mesti mufrad. Watakulu ta'addab fi hadrati abawaika, beradablah di hadapan kedua ibu bapa kamu. Abawaika, bila abawaika tu dia dah jadi dua, dia mesti mufrad. Bila tak mufrad, abawaika tu i'rab dia mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-ya, sebab apa? Li'annahu musanna. Wa qala Allah ta'ala wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy, wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy, Allah ta'ala mengangkat kedua ibu bapanya. Jadi maf'ulun bih lah situ. Abawayhi tu maf'ulun bih,
mansub wa alamatu nasbihi alya, sebab apa? Li'annahu musanna. Kalau dia isi, kalau dia isim lima, isim lima nasab dengan alif, tapi kat situ tak cukup syarat, jadi dia jadi i'rab musanna. Itu kalau musanna. Jadi kalau jamak taksir, i'rab dengan harakah zahirah. Kalau musanna, i'rab dengan i'rab musanna yang ta'khir. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman rufi'at bil wawi ala ma taqaddama. Kalaulah di abun tadi dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, akhun tadi dijamakkan dengan jamak muzakkar salim contohnya, dia akan rafa' dengan waw. Sebab dah bincanglah sebelum ni, sebelum isim lima, jamak muzakkar salim juga i'rab dengan waw. Tapi dia i'rab dengan waw bukan antara dasar dia isim lima. Dia i'rab dengan waw antara dasar dia jamak muzakkar salim. Takut nampak dia sama lah, tetap still sama waw. Ia tak timbul isu dalam rafa'. Yang akan jadi isu dalam apa? Dalam nasab dan dalam nasab nanti. Sebab dalam nasab jamak muzakkar salim dan isim lima tak bersama. Sebab jamak muzakkar salim akan nasab dengan ya, isim lima akan nasab dengan alif. Memang dalam rafa' seolah-olah tak ada beza. Abuna tetap dengan waw. Tapi waw tersebut adalah alamat sebab dia jamak muzakkar salim, bukan dia isim lima. Sebab dia nak i'rab dengan isim lima, dia tak cukup syarat. Walaupun kebetulan dia, sebab dia berkongsi alamat, tapi tetap kita kata dia bukan dia annahu minal asma'il khamsah, tapi jamak muzakkar salim. Wa nusibat wa jurrat bil ya, ketika nasab, ketika jar dengan ya. Perbezaan akan berlaku ketika nasab je. Sebab ketika nasab, jamak muzakkar salim dengan isim lima tak berkongsi alamat. Tapi ketika rafa' dan ketika jar tak ada masalah sebab berkongsi alamat. Taqulu ha'ula'i abuna wa akhuna. Abuna situ jadi khabar. Kita akan i'rab khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Bukan sebab isim lima, tapi sebab dia jamak muzakkar salim. Wa taqulu ra'aitu abina wa akhina. Kalaulah dia tu isim lima, kita akan kata ra'aitu abaka. Sebab i'rab isim lima nasab dengan alif. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akhi. Okey, dia kata takut-takut tak nampak untuk peringkat umum tadi ada kalimat yang boleh jamak dengan jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Tapi dia kata jamak muzakkar salim ni ada syarat. Jamak jamak taksir dia agak ringan kemungkinan. Kita akan jumpa setiap lafaz ada jamak taksir dia banyak. Tapi jamak muzakkar salim ada syarat. Kalimat-kalimat yang boleh nak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi dia kata dalam isim lima ni yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, tidaklah dijamakkan dengan jamak muzakkar salim kecuali perkataan abun dan akhun sahaja. Walam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akhi wa kana al qiyasu yaqtadi alla yujma'a shay'un minha hadzal jam'. Dia kata boleh ada didengari, tetapi kalau mengikut kiasnya, hatta abun dan akhun tadi pun tidak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, tapi dijamakkan dengan jamak taksir. Biasanya kita akan, kita jarang dengar abuna akhuna, biasanya kita akan dengar abaun, kita akan dengar ikhwatun. Jarang. Walaupun boleh, yang tiga lagi tu memang tak boleh terus. Abun dan akhun boleh, tapi kalau mengikut kias kaedahnya, hatta abun dan akhun pun di'irabkan dengan jamak taksir, bukan dengan jamak muzakkar salim. Okey, itu yang baru keluar dengan syarat yang satu. Syarat yang mengatakan mesti mufrad. Bila sebut mesti mufrad, jangan kalimat tu musanna, jangan kalimat tu jamak. Jamak tersebut jangan jamak muzakkar salim, jangan jamak taksir. Kalaulah dia musanna, dia akan i'rab macam i'rab musanna. Kalaulah dia jamak muzakkar salim, akan i'rab macam jamak muzakkar salim. Kalaulah dia jamak taksir, dia akan i'rab dengan jamak taksir. Okey, syarat yang kedua, mukabbarah. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbarah. Syarat yang kedua mesti mukabbarah, dan keluarkan ma law kanat musagharatan. Mana-mana kalimat yang ditasghirkan. Fa innaha hina izin tu'rabu bil harakati az-zahirah. Kalaulah dia ditasghirkan, dia akan di'irabkan dengan harakat zahir. Bila sebut harakat zahir, alamat waw kita ada empat, dhammah, waw, alif dan nun. Ada satu je harakah. Kan? Jadi dia kata di'irabkan dengan harakah, maksudnya adalah dhammah lah. Sebab yang lain tu huruf, waw, huruf, alif, huruf, nun, huruf. Dia kata bilalah kalimat tadi ditasghirkan, dia akan i'rab dengan harakah zahirah. Harakah tu dimasukkan adalah dhammah, fathah dan kasrah. Jadi kalau kita sebut taqulu haza ubayyun wa ukhayyun, kata ini bapa yang kecil. Tasghir ni kalau kita bincang sharaf, dia adalah asbab-asbab dia tasghir ni. Tapi kebiasaannya hina ataupun nak kata tubuh dia kecil. Dia ayah ada anak tapi lagi kecil daripada anak dia contohnya.
Dia kata ubayyun, haza ubayyun wa haza ukhayyun, atau wazan fu'ailun. Okay, kalau lah kalimat-kalimat atau wazan fu'ailun ni yang dah telah ditaskhirkan, walaupun zahirnya dia isim lima, tak, dia akan i'rab seperti isim mufrad. Akan i'rab seperti isim mufrad, kita akan sebut ubayyun khabar marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah. Walaupun hakikatnya kita kata dia isim lima, tapi kenapa tak i'rab isim lima? Sebab tak cukup syarat. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan, jadi maf'ulun bih, maf'ulun bih mansub mu'alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Nampak beza? Sebab apa? Isim lima dia i'rab semuanya dengan huruf, tapi dia tak cukup syarat, dia akan i'rab dengan harakah. Wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah. Ubayyin wa ukhayyin. Okay, itu syarat yang kedua. Simple lah. Asalkan jangan atah wazan fu'ailun. Kalau atah wazan fu'ailun, tak i'rab dengan i'rab isim lima. Seterusnya, wa kharaja bi ishtirati an takuna mudafatan. Mestilah lima kalimat tadi jadi mudaf. Mesti i'rab dia, selepas itu kita boleh sebut wa huwa mudaf. Keluar apa? Ma law kanat munqati'atan 'anil idafah. Mana-mana isim lima yang tidak diidafatkan. Fa innahu hina izin tu'rabu bil harakatiz zahirah. Ingat, apa-apa yang tak cukup syarat tu ingat. Bila dia tak cukup syarat, apa i'rab dia? Sebab dia terkeluar daripada i'rab asal. Contohnya jamak taksir, bila dia jadi jamak taksir, dia akan i'rab dengan dhamma. Bila dia jadi tasghir, dia akan i'rab dengan dhamma. Bila dia tak mudhaf, dia juga akan i'rab dengan harakah zahirah, dengan dhammah lah. Kita akan sebut haza abun. Abun tu khabar marfu' alamatu rafi'i ad-dhamma. Tak payah cari waw lah, sebab dia tak idafat. Ra'aitu aban, aban maf'ulun bih wa ala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa taqulu marartu bi abin, abin juga majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa kadzalika al-baqi, datanglah akhun, akhan, akhin, hamun, haman, hamin. Begitulah seterusnya. Wa qala ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun, datangkan contoh isim lima yang tidak cukup syarat, lalu dia tak ambil i'rab isim lima tetapi dia ambil i'rab isim mufrad lah. Iyasrik faqad saraqa akhun lahu min qab. Saraqa akhun, akhun tu jadi fa'il bagi saraqa. Fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah, bukan al-waw, sebab tak jadi mudhaf. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Abikum tu cukup syarat. Jangan bulat ke abilah, yang tak cukup syaratnya akhin tu. Akhin tu majrur bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah. Abikum tu cukup syarat sebab dia idafat kepada kum, jadi majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Yang tak cukup syaratnya adalah akhin. Inna lahu aban, aban tu isim kepada inna. Isim inna ni mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Itu kalau tak mudhaf. Seterusnya syarat yang keempat, wa kharaja bi ishtirati an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udifat ila hazihi al-ya. Kalaulah isim lima ni idafat kepada ya, fa innaha hina izin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya. Tadi yang tak cukup syarat tadi semua dengan harakah zahirah, tapi kalau bersambung dengan ya mutakallim, dia harakah muqaddarah ala ma qabla al-ya, bukan atas ya. Ya tu memang mati. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatin munasabah. I'rab dia macam tu. Bila bersambung je dengan ya, tak kira perkataan isim lima ke perkataan isim-isim yang lain, bersambung dengan ya, i'rabnya mesti mana amin zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Taqulu hadara abi wa akhi. Hadara abi, abi tu fa'il bagi hadara, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla al-ya. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. وهو مضاف والياء مضاف إليه. وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر. أبي kat situ مفعول به. Sebab احترمت tu فعل dengan فعل. Jadi أبي situ مفعول به. Kataan nampak sama. Sebab bila bersambung ia mutakalim dalam semua keadaan, kataannya sama. Jadi أبي di situ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة al-muqaddarah ala ma qabla al-ya mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Begitu juga ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar. Abi kat situ mudhafun ilaih kepada hadrah, hadrah tu mudhaf.
Jadi abi tu kita kata mudhafun ilai majrur wa alamatu jarrihi bukan ya wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah ala ma qabla ya. Walaupun sebelum ya tu bagi bawah tapi harakah tu bukan harakah i'rab, tapi harakah tu adalah harakah yang terpaksa dengan sebab ya. Jadi kita akan sebut kasrah muqaddarah ala ma qabla ya, walaupun ba di situ berbaris di bawah tapi harakah tu bukan harakah yang i'rabiyah. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Wa qala Allahu ta'ala inna haza akhi wa ana yusufu wa hadha akhi fa'alquhu ala wajhi akhi. Itu semua contoh yang tak cukup syarat yang menyebabkan dia i'rab dengan i'rab muqaddarah. Okay, itu syurut ammah. Maksudnya empatlah: mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan, yang terakhir mudhafatan li ghairi ya'i al-mutakallim. Okay, itu syurutnya kena ada pada semua ataupun pada kebanyakan. Wa amma syurutu allati takhtassu bi ba'dihha, syarat-syarat yang khas bagi sebahagian. Faminha anna kalimata fuka, kalimat fuka yang keempat tu, la tu'rabu hadha al-i'rab illa bi syarti an takhluwa min al-mim, dengan syarat tidak ada huruf mim. Sebab kalau ada huruf mim dia jadi famunan. Falau ittasalat bihi al-mim, kalau bersambung dengan mim jadi famun, mulut yang masuk famun tu, u'ribat bil harakati zahira, akan i'rab macam isim mufrad biasa. Contohnya taqulu hadha famun hasanun, jadi famun tu kita i'rab khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, sebab ada mim. Bila ada mim je dia tak cukup syarat. Wa taqulu ra'aitu faman, kita kata maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa taqulu nazartu ila famin, famin tu majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah. Biasanya kalau fu fu tu nak i'rab macam isim lima, jangan ada huruf mim. Ketika dia ada huruf mim baru dia boleh i'rab dengan i'rab isim lima. Wa hadha syartun zaidun fi hadhihi al-kalimah bi khususiha, syarat ni khas untuk perkataan ni sahaja. Ala syuruti al-arba'ah allati sabaqa zikruha, maksudnya kalimat fu dia ambil empat-empat syarat tadi. Dia kena mufrad, dia kena mukabbarah seterusnya, tapi ditambah pula satu lagi, mesti tidak ada mim. Maksudnya untuk fu tu dia ada lima syarat lah, empat syarat tadi tambah syarat ni khas untuk dia. Yang seterusnya syarat khas juga untuk kalimat zu. Wa minha anna kalimata zu la tu'rabu hadha al-i'raba illa bi syartain, kena cukup dua syarat. Al-awwal an takuna bi makna sahib, mestilah zu tu dengan maksud sahib. Zu malin maksudnya sahibu malin, zu baitin sahibu baitin. Wasani, syarat yang kedua, an yakuna alladhi tudafa, an yakuna alladhi tudafu ilayhi isma jinsin zahiran ghaira wasfin fa in lam yakun bi makna sahibin, mestilah mudafun ilayhi tu adalah isim jinsin zahir yang bukan wasaf. Ini tak didatangkan contoh, dia semata-mata sebutlah nak sempurnakan syarat. Fa in lam yakun bi makna sahib, sekalipun bukan dengan maksud zu tu bi makna sahib. Bi an kanat mausulah. Okey, habis tadi. Fa in lam yakun bi makna sahib, kalaulah zu tadi bukan maksud sahib. Bila zu, bila masa mana zu bukan maksud sahib? Bi an kanat mausulah, kalaulah zu tadi isi mausul. Di antara isi mausul ada yang zu. Kalaulah dia isim mausul, ketika tu fahiyya mabniyah, dia mabni, dia bukan isim lima. Bila sebut mabni, selama-lamanya dalam keadaan tu lah, zu zu sampai bila-bila. Wa misaluha ghaira mausulah qawlu abi at-tayyib at-tayyib al-mutanabbi, contoh zu yang bukan mausul, zul aqli yashqa fil na'imi bi aqli wa aqul jahalati fi syaqawati yan'am. Itu contoh yang cukup syarat lah, zu tu maksud sahih, bukan zu mausulah. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. Kata dia juga, dia kata untuk famun empat syarat tadi dia ambil, lepas tu tambah satu syarat. Untuk zu empat syarat tadi mesti ada juga, dan dia tambah lagi dua syarat. Jadi tiga pertama ada empat syarat, famun ada lima syarat, zu ada enam syarat. Maksudnya empat tambah satu, untuk zu empat tambah dua syarat. Cukup syarat-syarat tersebut barulah isim lima tadi boleh dirafukkan dengan waw. Okey, seterusnya niyabatul alif anid dhamma. Qalu amma al-alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyati al-asma'i khasatan.
Alif menjadi alamat bagi rafa' pada tasniah, pada isim tasniah khasatan tu maksudnya sahaja. Sebab apa dia kata khasah? Sebab dalam rafa' dan dalam dhammah ada 4 mawadhi'. Dalam waw ada 2 mawadhi'. Tiba-tiba dalam alif ni inilah kali pertama ada 1. Jadi disebutlah takut-takut tertunggu-tunggu alamat yang kedua. Tak, dia kata pada ini sahaja, pada isim tasniah sahaja. Wa aqulu takunul alifu alamatan ala raf'il kalimah fi mawdhi'in wahidin. Alif menjadi petanda isim tersebut rafa' pada satu keadaan sahaja, wa huwal ismu al musanna, isim musanna. Contohnya hadara as-sadiqani, hadara as-sadiqani, fas-sadiqani musanna wa huwa marfu'un li annahu fa'il wa alamat raf'ihi al alif niyabatan 'anil dhamma. والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. نون yang ada pada as-sadiqani itu asalnya nun tanwin yang berada pada sadiqun. Okey, apa dia takrif musanna kita dah bincang sebelum ni? Kullu ismin dalla 'ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghna hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tuf. Isim yang menunjukkan dua lelaki ataupun dua perempuan, berlaku penambahan pada akhir isim tersebut, yang mana dengan penambahan tersebut menyebabkan kalimat tadi tidak perlu ataf sama sendiri. Contohnya daripada kita sebut kitabun wa kitabun, tambahkan alif nun jadi kitabani. Dengan sebab alif nun tadi tidak perlu kita sebut kitabun wa kitabun. Itu maksudnya penambahan yang menyebabkan tidak perlu lagi kita atafkan kalimat tu dengan kalimat yang sama. Nahu aqbala al-umarani wal-hindan, fal-umaran lafzun dalla ala snaini, ismu kullu wahidin minhuma Umar. Umrah tu dua orang, nama asalnya Umar dan Umar. Bisababi wujudi ziyadatin fi akhirihi, dengan sebab apa? Sebab berlaku penambahan pada akhirnya alif nun. Wahazihi ziyadah hiyal alifu wal nun, wahiya tughni 'anil ityani biwawil 'athfi. Dengan sebab alif nun tadi menyebabkan kalimat tadi tak perlu kita datangkan huruf ataf, wa takriri ismi, dan tak perlu kita ulang huruf. Kalaulah kita tak buat umarani, kita akan sebut Umar tambah waw ataf, kena sebut sekali lagi kalimat tu Umaru wa Umaru. Dengan sebab alif nun tadi tak perlu sebut dua benda, tak perlu sebut waw ataf, tak perlu sebut kalimat tu sekali lagi. Bihaitsu taqulu hadara Umaru wa Umaru wa kadzalika al-Hindan فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند. وكتب سبو هنداني ألف نون من يبقان تقلو سبو وعطا تقلو سبو هند سكالي لكي تنتو ألف.
kian tak akhir niyabatun nuni anil dhammah قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنسة المخاطب يعني تأخذ نون menjadi alamat bagi رفع pada فعل lima ataupun yang panjangnya فعل مضارع ketika berhubung dengan alif ضمير تسنية dengan alif ضمير جمع واو ضمير مؤنسة مخاطبة huruf ya وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد. Kita boleh kata kalimat tersebut marfu'ah dengan ada nun pada akhirnya pada satu keadaan. وهو الفعل المضارع. فعل مضارع المسند إلى ألف الاثنين. Alif yang menunjukkan maksud dua lelaki. أو الاثنتين. Alif yang menunjukkan dua orang perempuan. أو المسند إلى واو جماعة الذكور. واو yang menunjukkan ramai lelaki. Awil musnadu ila ya ilmu annasatil mukhatabah menunjukkan kepada seorang perempuan yang diperintah. Dari segi huruf ada tiga, dari segi bentuk ada lima, dari segi diulang-ulang dalam tasrif ada tujuh. Tiga, lima dan tujuh lah. Ammal musnadu ila alifil ithnain yang disambung dengan alif isnaini fanahu as-sadiqani yusafirani ghadan. Syahid kita dekat yusafirani. يسافراني تو في عين مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه سبوت النون ونحو أنتما تسافراني دينا bagi contoh يسافراني تو dua yang غائب تسافراني dua kamu فقولنا يسافراني وكذا تسافراني فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه سبوت النون والالف الف تو sendiri i'rab dia fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafi waqad ra'aita anna al-fi'la al-mudari' al-musnad ila alif al-ithnain qad yakunu mabdu'an bil ya' lidilalati 'ala al-ghaibah kama fi al-misal al-awwal. Kadang-kadang yang bersambung dengan alif ni dimulai dengan ya. Kalau mulai dengan ya tu maksudnya mereka, kata وقد يكون مبدوءا بالتاء kadang-kadang mula dengan ta lidalalati alal khitabi kama fil misal tsani untuk menunjukkan kamu dua orang dalam contoh yang kedua antuma tusafirani wa ammal musnadu ila alif ithnatain contoh yang sambung dengan alif yang menunjukkan dua orang perempuan fanahu alhindani tusafirani wadan wa nahu antuma ya hindani tusafirani wadan. Jadi yaf'ala ni berulang dua kali. Yaf'ala ni ada sekali dalam tasrif. Tapi taf'ala ni ada tiga kali. Taf'ala ni boleh dua kamu lelaki, dua mereka perempuan, dua kamu perempuan, yang menyebabkan jadi tujuh dalam tasrif. Dia tiga, alif, waw dengan ya. Dari segi perkataan dia ada lima. Yaf'ala ni, taf'ala ni, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'ala ni cuma ada sekali. Tapi taf'ala ni tu ada tiga kali. Taf'ala ni dengan maksud dua orang kamu lelaki, dua orang mereka perempuan, dua orang kamu perempuan. Berulang tiga kali taf'ala ni. Fatusafirani fil misalaini fi'lun mudari'un marfu'un bisubutin nun wal alifu fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli rafi. Wa minhu ta'lam anna al fi'l al mudari' al musnad ila alif ithnatain la yakunu mabdu'an illa bit ta. Yang bersambung dengan alif yang menunjukkan dua orang perempuan mesti dimulai dengan ta, tapi kadang-kadang menunjukkan ala ta'an. Sawa'un akana ghaiban kal misalil awal am kana hadiran mukhataban kal misalil tsani. Ta tu nak menunjukkan mu'annas lah. Yang terakhir wa ammal musnadu ila wawil jama'ah fanahu ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladhina yaqumuna biwajibihim. Lelaki-lelaki yang ikhlas ni yang melakukan kewajipan mereka. Ini bagi contoh-contoh yang memberi motivasi lah. Jadi kita nak yaqumuna wa nahu antum ya qaum taqumuna biwajibikum fayaqumuna wa misluhu taqumuna fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun nun wa wawul jama'ah fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in wa minhu ta'lam anna al-fi'la al-mudari' al-musnada ila hadhihi al-waw qad yakunu mabdu'an bil ya. Kadang-kadang yang bersambung dengan waw ni kadang-kadang dimulai dengan ya. Kalau mulai dengan ya lidalalati 'alal ghaibah, nak menunjukkan maksud mereka. Mereka lelaki yang ramai. Kalau bersambung dengan ta, kama fi misal awal qad yakunu mabdu'an bi ta li dalalati 'ala al-khitab. Kalau lah waw tadi dimulai dengan ta, nak tanyakan kamu ramai lelaki. Wa ammal musnadu ila ya'il mu'annasatil mukhatabah, yang bersambung dengan ya mukhatabah ni cuma ada satu.
anti ya Hindu ta'rifina wajibak. Jangan faham Afang Al-Khamsah ni mesti ramai tak? Wa alif dua orang, waw ramai, tapi ya mu'annasa mukhatabah tu seorang tau, seorang perempuan yang diperintah, bukan dua, bukan ramai. Maksudnya ya mu'annasa mukhatabah ni seorang perempuan yang diperintah. Anti ya Hindu ta'rifina wajib wajibaki, kamu wahai Hind mengetahui kewajiban kamu. Jadi ta'rifina kamu seorang perempuan. Fata'rifina fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun. Takut faham? Semua faham sebelum ni hafal yaf'alani taf'alani tu dua orang. Yaf'aluna taf'aluna untuk ramai. Takut faham taf'alina tu untuk ramai perempuan. Tak. Dengan tasrif taf'alina diduduk dekat mana? Diduduk dengan anti. Sebab dia punya jamak bersambung dengan niswa. Ha, jadi bukan yang dia bersamaan dengan anti seorang perempuan lah. Wa ya'ul mu'annasah al-mukhatabah fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in wa la yakunu al-fi'lu al-musnadu ila hadhihi al-ya' illa mabdu'an bil ta', mesti mula dengan ta sebab perempuan, wa hiya dalatun 'ala ta'nisil fa'il sebab ta tu mewakili menunjukkan fi'il tu mu'annas. Fatalakhasa laka, okay, jadi yang disebut banyak-banyak tadi dia nak bagi tahu annal musnada ila al-alifi qad yakunu mabdu'an bil ta' aw bil ya', yang bersambung dengan alif kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Wal musnadu ila al-waw yakunu mabduhan bitta'i aw bil ya, yang sambung dengan waw pun. Sebab apa? Huruf ada tiga. Kenapa nama af'al khamsah? Itu timbul isu. Sebab apa dia kata? Yang bersambung dengan alif kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Yang bersambung dengan waw kadang-kadang mula dengan ya, kadang-kadang mula dengan ta. Wal musnadu ila al-ya la yakunu mabduhan illa bitta. Tapi yang bersambung dengan ya mesti mula dengan ta. Jadi ada lima lah. Dia nak beritahu macam mana keluar lima, padahal huruf cuma ada tiga. Wa misaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina wa tusamma hadhihi al-amsilah al-af'alul khamsah. Kata-kata ini dinamakan sebagai al-af'ala al-khamsah. Ada yang kata al-amsilah al-khamsah. Takut-takut faham kenapa ada yang kritik nama af'al khamsah. Dia kata kena sebut al-amsilah al-khamsah. Sebab apa? Bukan lima fi'il je yang bukan yang lima fi'il ni saja rafa' dengan nun, tapi dia hanya misal. Jadi kata al-amsilah khamsah, yang seperti lima ini. Takut faham kita kata al-af'al khamsah, lima fi'il. Maksudnya lima fi'il ni je yang rafa' dengan nun. Tapi padahal fi'il-fi'il ni hanya wazan sahaja. Tak kira lafaz-lafaz lain. Jadi dia kata lebih tepat namakan sebagai al-amsilah al-khamsah. Itu dari segi nama je lah. Tak timbul isu lah. Tapi kalau orang tanya apa beza nama af'al khamsah dengan amsilah khamsah, yang tak setuju nama al-af'al khamsah takut-takut faham lima fi'il ni je yang boleh berubah-ubah, tapi fi'il lain tak. Soalan yang pertama, huruf mim yang ada pada famun boleh buang ketika idhafat ke? Mana tak pasti, tapi rasanya ya. Sebab kalau tak idhafat, sebab kalau tak idhafat macam mana nak jadi huruf fa saja? Sebab kalau kita jumpa yang kata fihi, kadang kita jumpa fihi tu bukan maksudnya padanya, fihi tu mulutnya, fihi. Maksudnya mim, kalau maksudnya kalau ketika dia mufrad tanpa idhafah dia mesti ada mim sebab takkan huruf fa semata-mata. Apa maksud baik? Zul aqli yashqa fi an-na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi ash-shaqawati yan'amu. Maksudnya kata kalau orang yang berakal ni sebab dia gunakan akal dia seolah-olah dia nampak macam berat lah yashqa. Yashqa ni terseksa. Orang ada akal, tapi orang yang jahil dia mana gunakan akal dia, nampak macam yan'amu, dia macam bersenang-senang lah. Tapi bersenang-senang sebenarnya dia tak ada apa-apa pun, dia tak dapat nikmat. Yang seterusnya, kenapa asma' khamsah i'rab dengan huruf abu tak buat abuka, kenapa tak abuka? Kalau illah secara khusus tak pastilah, tapi dalam memang dia ada panggil, dia ada dalam ada khilaf secara panjang lebarnya adakah i'rab dia perlu dengan baris ataupun dengan huruf. Tapi sekarang ni kita ngaji yang bahagian rajihnya lah, yang rajihnya dengan huruf. Jadi tak tahu lah dari segi illah kenapa dia pilih huruf bukan dengan baris tu, tak pasti. Ana cuba tengok baliklah tu soalan. Yang terakhir ni, yang terakhir ni memang kira ni mutamayiz ni. Pena jawab kemudian lah. Tapi soalan dia kreatif lah dia tanya. Kenapa nun tu, kata nun tu iwadun anil tanwin al-muslimuna, tapi ada alif lam. Alif lam
Bila ada alif lam ketika mufrad, kita ada sebut al-muslimun. Tak sebut kan? Kita akan sebut al-muslimun. Kenapa dia kata kenapa nun tu ganti pada tanwin tapi ada alif lam? Padahal ketika ma'rifah, ma'rifah tak perlu lagi, tak perlu kita ada tanwin. Ha, tu soalan dia. Ada mana jawab? Ha, simpan. Cuba cari ya, cuba cari. Ada lagi anak, anak ingatkan ada soalan yang akan sampai tapi tak sampai. Tapi anda tak tulis. Ha, anda tulis. Cuba tengok contoh tasniah. Anak ingat ada soalan akan sampai tapi tak sampai. Tapi lebih kurang lah kalau dia tanya tu pun level samalah. Dekat alif tu tasniah najaha at-talibani, tapi yang sebelah tu az-zaidani. Apa yang pelik? Az-zaidani. Az-zaidani apa yang pelik? Zaidun orang. Perlu tak ada alif lam? Ha, tak ada, tak ada soalan tu kan? Cuba carilah jawapan insya-Allah minggu depan. Kali ni. Kenapa Zaidun ketika mufrad tak, kita tak sebut Al-Zaidun, Muhammadun kita tak sebut Muhammadun, Al-Muhammadu, tapi bila jadi musanna kita akan sebut Al-Muhammadani, kita akan sebut Az-Zaidani, kita akan sebut Al-Ahmadani, kita akan sebut seterusnya. Kenapa nama orang ketika tasniah kita kena buku alif lam? Itu adalah soalan dia. Begitu juga ketika jamak Az-Zaiduna, Al-Muhammaduna. Ada soalan lain? Ada soalan? Ada Syekh Hisham depan ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ambilin syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi